Majerehan. Gimana tadi tuh? Majerehan. Mulut maaf. Majerehan. Majerehan. Baca mirip. Majerehan. Majerehan. Cuma satu satu aja ya. Cuma satu kata tok itu. Hanya satu kata. Yang dibaca mirip. Majerehan. Narai naroro. Kalau ini banyak kalimat seperti ini banyak. Yang satu cuma Majerehan. Itu bukan naraila. Bukan naraila. Naroro gitu. Kalau dikasih titik itu namanya ya. Ya. Naraila. Naraila. Naroila. Kalau enggak ada itunya. Kalau imalah. Bacanya? Naroloh. Naroloh. Kalau ada titiknya? Ya-nya berbunyi. Tapi kalau kalau imalah itu enggak ada titiknya. Bacanya? Majeroyh. Kalau ada titiknya? Majeroyh. Begitu Majeroyh. Ya mati kan kok. Ya mati. Nah, kalau enggak ada banyak itu kayak yang di sini. Majeroyh. Kenapa itu otomatis gitu. Jadi kalau iya di depannya ada huruf hidup, kalau enggak ada harokatnya otomatis ya mati. Majeroyh kalau ada ya-nya. Tapi kalau ada imalah tanpa ya imalah majereha majereha seperti ini. Ya Allah peringatan ya Allah janganlah ya Allah. Allah loadingnya jangan lama-lama ya Allah. Jadi nek maca maca roh nah, ya iya ya ya karena enggak diawali kalau enggak ada titiknya iya ada titiknya baru ngerti saiki aku. Lho nek aku mau. Aku yo ora mudeng. Oh. Sering disimak ini ya. Monggo mana yang lupa Pak Ustaz. Mana yang belum paham? Nanti kalau ketemu tanya. Sekarang ingat besok belum tentu. Semoga tetap ingat. Sabar ya Ustaz. Besok tetap ingat. Sekarang ingat besok ingat. Semoga besok tetap ingat. Pasti itu ya. Amin ya Allah. Perai seminggu lagi. Ya Allah. Tidak boleh. Di usia yang sudah lanjut banyak yang dipikir. Semoga tetap selalu ingat dan jauh dari rasa pikun-pikun. Amin ya Allah. Gimana dengan rok? Maju. Ya Insya Allah. Insya Allah. Amin. Rok gunam rok. Rabbunar Rahman Ron ya, iya. Kok dibaca Ron gitu loh, atau kok dibaca ini gitu loh. Padahal yang saya tahu ini panjang gitu loh. Kalau pas berhenti ada ininya kan dipanjangin gitu maksudnya. Iya. Ah ini. Wakilan am. Ah kalau disambung wakilan am. Tah sabu nah, gitu. Oh enggak, aku enggak pernah enggak ada... manjangin, langsung diberhentiin. Kalau berhenti wakilah. Itu
lagi. Di samping nggak kuat kan aku juga nggak ngerti, jadi selalu tak berhentiin sini. Apa? Tak jadi kalau di jenengan siapapun di air kan win. Tinggal melihat nanti ada wakaf apa di depannya, A dan huruf apa di depannya. Jadi kalau kayak gini, wakilah non mati atau tanwin yang bertemu huruf alif itu namanya idhar. Itu dibaca jelas. Diterusin. Ya, diterusin. Kalau dibaca wakofnya. Kalau enggak diterusin. Kalau enggak diterusin, itu cuma wakilah. Itu. Kalau diterusin, wakilan amtah sabu, wakilan amtah sabu. Enggak ada matnya. Coba dianu di ustaz apa? Di apa? Cari baca yang lagi. Ada aja. Cari yang ada tandanya. Ini. Tohuroli. Kan? Tohuroli nuhi. Oh, jadi ini berarti ini enggak direken ya, ustaz? Ini langsung depannya, ya. Ini di atasnya ada. Oh, ada la itu. La. Oh, itu. Ini lebih baik lanjut. Oh, ini roli. Kan ini tasdid. Ini juga lanjut. Iya, ya. Oh, gitu kalau itu panjang. Oh, ya wis mudeng. Nah, ini lho maksudnya gitu. Oh, kalau berhenti. Oh, enggak ada matnya. Kalau diberhenti diteruskan. Oh, roli wahyi. Ya wis. Wis mudeng aku tak iki. Berarti karena ada ini, terus ini juga ada tasjid ya. Kalau enggak ini ada wakofnya ada, apa? Ada apa? Iya, tinggal ya, lihat tanda wakofnya apa. Nah, ini itu kan ya, ini lebih baik, lanjut. Boleh berhenti. Ini maksudnya Ustaz, ini berhenti. Berhenti ini boleh, hanya lebih baik di pelajaran wakof iya, nanti aku kok nek lagi baca gitu kan sendiri. Padahal yang saya tahu itu panjang. Ya. Nah, saya enggak tahu kan kalau ini ada tandanya itu gitu loh. Sekarang kan saya baru tahu. Berarti gini. Yang menyalahkan dia belum pernah belajar mat. Karena di depannya itu ada huruf mat dan wakof. Karena wakof itu membuktikan mana yang harus dilanjutkan dan mana yang harus di gitu. Nah, kalau kayak gini kan kita punya modal. Jadi kalau disalahin lagi apa dasar kamu untuk menyalahkan kenapa ini kok dibaca lan? Nah, gitu. Kan seperti mateni n. Iya, ya, betul. Kan? Lan. Enggak boleh. Alaihi dalilan. Nah, kalau kayak gini, Ustaz, kalau kayak gini ya. Seandainya anu ini Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Apa tat? Satu huruf itu? Ganjarannya 700 kebaikan di bulan ya, Ramadan ini. Kalau hari biasa, hari biasa. 10. Kalau hari-hari biasa? 10. Nah, enggak, Ustaz. Yang saya tahu sama, ya Ustaz. Cuman kalau di Ramadan kali berapa tuh? 10. Maksudnya bahasa. Berarti 7 kali baca Al-Qur'an gitu. Ustaz, yang saya tahu. Apa? Mendatangi apa? Mendatangi majelis ilmu kayak sekarang ini majelis ilmu. Itu 700 apapun. Itu jelas sudah. Nek salat durung tentu sih diterima. Perbuatan yang baik atau kebaikan yang dilakukan di bulan Ramadan berlipat ganda. Amin. Bulan berkah ini. Pada kurang 2 hari. Ya Allah, emane. 2 hari. Kapan sih riayanya? Kamis.